poslu. To byl právě. Lu nggak kelihatan ya? Ya mana mungkin lah dia bisa ngejar gua, Fahri. Mampus lu Tan, mampus lu Atika. Wah! Mana Atika? Lu nyari Atika ke gua sih, gua mana tahu. Bohong. Enggak, gua enggak bohong, gua enggak tahu di mana Atika. Fahri. Gua nanya lu serius. Lu mau? Helm yang tadi gua hantam ke kaca mobil lo. Gua hantam ke muka. Wow. Mau? Enggak, ampun. Horor banget sih. Tolong. Ah, teriak lu. Teriak aja, jangan. Lu lupa. Lu kan jadi burannya polisi. Sekarang lu jawab, mana Atika? Atau gue bawa lu ke kantor polisi? Sekarang! Enggak. Iya, jangan bawa gue ke kantor polisi. Gue anterin, gue anterin. Tadi kek, masuk ke sini. Hei! Kok pulangnya lebih cepat? Urusan saya di Singapura selesai lebih cepat. Jadi saya putuskan pulang hari ini. Lagian, Titan pasti lebih senang, kan? Gimana? Semua baik-baik aja selama saya tinggal? Semuanya baik-baik aja, Pak. Atika gimana? Atika, setahu saya, dia janjian malam ini dengan Sultan, Pak. Jam 7 malam. Di mana? Kamu yang antar? Tapi bukan saya yang mengantar, Pak. Karena ada Bu Yulia. Dari rumah, Pak. Halo? Om Elu, ini Titan. Tolong Susah Bedok pulang, Om. Susah Bedok belum pulang-pulang nih. Belum pulang? Iya, Om. Padahal tadi janjinya gak lama-lama. Iya. Nanti Susah Bedok Om bawa pulang ya. Bukan maksih, Om. Pak, Mbak Atika belum pulang. Bentar, saya telepon Sultan dulu deh. Yang tidak aktif. HP nggak aktif lagi. Ini buat kamu. Ini bolpen. Kok ngasih ke saya? Kamu simpan ya. Dan ingat, selalu bawa kemana pun kamu pergi. Her, Tika masih megang bolpen yang saya kasih kan? Kamu bisa cek nggak posisi dia ada di mana sekarang? Pakai GPS kamu. Baik, Pak. Ada di daerah Dharmapala, Pak. Dharmapala? Dharmapala itu kan bukan daerah perumahan. Itu daerah yang lumayan sepi, kan? Ngapain Sultan ngajak dia ke situ, ya? Saya jadi curiga. Her, kita ke sana sekarang. Baik, Pak.
Habis ini kemana nih? Belok kiri apa belok kanan? Cepetan! Kanan. Kiri, Deng. Kalau ngomong itu yang bener ya? Awas lo! Kanan, kanan, kanan. GPS-nya saya pegang ya. Maaf, Pak. Oke, kita terus aja sekarang ya. Belok ke kiri sekarang, Her. Kamu juga sih, Di. Mama sudah pernah bilang sama kamu, jangan ribut lagi sama Ricky. Tapi kamu tetap aja ribut sama dia. Gini kan akibatnya? Apa susahnya sih nurut sama suami? Toh Ricky itu nggak minta yang aneh-aneh kan? Udah lama jangan belain Ricky terus. Sebenarnya anak mama tuh siapa sih? Diandra atau Ricky? Mama itu cuma pengen yang terbaik untuk kita semua. Buat kamu, buat keluarga kecil kamu, terutama buat Carol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, gue minta maaf lagi ya. Kalau misalnya gue tahu Ricky bakal kayak gini, gue pasti bakal cegah dia untuk ambil Carol. Sekali lagi maaf ya, Di. Iya, gak apa-apa, No. Bukan salah lo juga kok. Kamu halangin dia kayak apa juga pasti Ricky akan tetap ngotot. Dan dia bakal ngambil Carol secara kasar. Hus, kamu kok ngomongin suami kamu sendiri kayak begitu sih? Gak baik itu. Ya emang itu kenyataannya kok, Ma. Mana ada bapak yang nyulik anaknya sendiri. Yaudah. Kalau gitu gue sekarang ke rumah Ricky ya, Di. Biar gue ambil Carol sendiri dari tangan dia. Iya, No. Tolong banget ya, No, ya. No. Jangan. Kamu jangan ke sana. Kenapa sih, Ma? Di, kamu mikir dong. Kalau Nino yang ke sana, Ricky tambah emosi lagi. Udah deh, biar besok Mama aja yang ngomong sama Ricky. Ma, tapi kan kasihan Carol. Di, Ricky itu papanya Carol. Nggak mungkin dong dia nyakitin Carol. Udah deh, kamu tenang aja. Besok Mama yang ngomong sama dia. Begini nih. Mana gue tahu yang nyetir siapa deh tadi. Habis lagi bensinnya. Kenapa lo senyum? Ini masih jauh atau enggak? Tuh, kelihatan kok. Daripada lu capek-capek nyeret gua kayak gini, mendingan lu langsung kesana aja, Gi. Maksud lu apa? Lu pikir gua beko? Tinggal lu di sini sendiri, hah? Enggak, Tan. Gua cuma mau ingetin aja. Gua takut ntar lu nyesel kalau lu terlambat. Lu mau ngomong apa sebenarnya? Gudang yang gua pakai buat nyekap Atika itu tertutup. Nggak ada ventilasi sama sekali, Tan. Ya, lu kan dokter ya, harusnya lu tahu kalau misalnya ada orang disekap di tempat yang gak ada udara selama... Bentar aja. 1, 2, 3... Kayak kira-kira 4 jam gitu. Masih hidup kayak orangnya.
hajar lu. Tunggu lu di sini. Mbak Atika kekurangan oksigen, Pak. Atika. Pak, saya siapkan mobil, Pak. Ya, cepetan, Herus. Atika! 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 Tuhan, udah kenapa? Sultan. Saya harap kamu mengerti. Tadi saya hanya melakukan CPR. Kamu sebagai dokter harusnya tahu kan tentang CPR. Saya sangat mengerti.
Saya sama sekali gak cemburu. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa Tika bisa sampai ada di tempat seperti ini? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu siapa yang ngelakuin ini semua ke saya. Ini semua gara-gara Fahri. Fahri mencoba untuk mencelakakan kamu. Pada saat kita janjian. Mas Fahri, bukannya Mas Fahri itu udah ketangkep sama satpam, Kang Mas? Fahri kabur. Fahri. Anda tahu dari mana kalau Tika ada di sini? Kebetulan sekali. Dokter Sultan, Anda lihat pulpen yang ada di kalung Atika. Sewaktu tahu Fahri kabur kemarin, saya memberikan alat pelacak buat Atika. Dan itu berupa pulpen tersebut. Saya khawatir terjadi sesuatu pada Atika dan benar saja kan? Terlambat sedikit saja. Mungkin Atika akan berhenti bernafas selamanya. Maafkan saya, Atika. Ini semua karena kelalaian saya. Gak apa-apa, Kang Mas. Tika nggak apa-apa kok. Oh ya, Kang Mas. Ini sebenarnya ada apa sih, Kang Mas? Kok Kang Mas ngajak Tika ketemuan, terus Tika harus dandan pakai baju kayak begini, Kang Mas juga rapi banget, toh. Kok diam? Ada apa, Kang Mas? Nggak apa-apa. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin gue ngelamar Atika sekarang. Mukulin gua mau. Lebih banget sih mukul gue. Bensinnya kan habis. Care.
sayang, mama kangen deh sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Maaf ya sayang, mama gak bisa menjaga kamu dengan baik. Fahri mana? Sia! Pakai kabur lagi tuh anak. Sultan, Sultan. Kalau nggak diikat ya kabur lah dia. Gimana kepikiran mau ngikat? Saya kan khawatir sama Atika. Dan bener aja kan? Terbukti. Ada yang mau cari kesempatan. Kesempatan apa tuh, Kang Mas? Nggak apa-apa, Atika. Nggak kelihatan kok. Ayo. Nggak kelihatan. Si. Kali ini gue kalah lagi. Tapi tenang aja. Gue nggak bakar biarin kalian hidup tenang. Tapi gue harus kemana ya sekarang? Mobil juga nggak ada lagi. Rumah. Berarti telepon ini dari... Mama. Hari? Ya ampun, akhirnya mama bisa juga nelpon kamu, nak. Fahri, sekarang kamu ada di mana, Nas? Aku lagi di... Fahri, iya, kamu ada di mana, nak? Bilang sama mama. Buat apa mama tahu aku di mana? Kok bilang buat apa? Ya mama akan kesana nemuin kamu, sayang. Tapi mama nggak bermaksud buat ngelaporin aku ke polisi, kan? Ya ampun, Fahri. Fahri, dengar mama ya. Ibu mana yang tega menyerahkan anaknya ke tangan polisi? Gak ada, nak. Kamu tenang aja, mama akan ngelindungin kamu dari polisi. Kamu bilang sama mama, sekarang kamu ada di mana, ya? Benar, benar, Ma. Fahri, mama itu sudah pernah kehilangan Aryo kakak kamu. Jadi mama gak akan mau kehilangan kamu lagi dong, sayang. Sekarang kamu cepat bilang sama mama, kamu ada di mana. Nanti mama kesana. Pokoknya kamu tenang aja, mama akan ngelindungin kamu, ya? Lain kali kita harus lebih waspada ya. Selama Fahri masih berkeliaran, Atika belum sepenuhnya aman. Iya. Dan selama Anda masih selalu berusaha untuk jadi pahlawannya, Atika, saya yang gak aman. Mas Fahri itu kok benci banget gitu ya sama Atika? Oh, mungkin gara-gara kita itu menjebak mereka berdua kali. Sampai-sampai kan sekarang aja Mbak Naira itu masuk rumah sakit gara-gara kita. Oh iya. Tadi waktu saya ke rumah sakit nyariin kamu, kalau nggak salah dengar, saya dapat kabar Naira itu kondisinya lagi kritis. Kondisi kritis? Terus gimana, Kang Mas, sekarang keadaannya?
pinjam telepon dong Kang Mas. Tika mau nelpon orang yang ada di rumah sakit gitu, Mama atau Ibu Rahma. Handphonenya kehujanan, mati Tika. Yaudah, pakai handphone saya aja. Ini gak mungkin, Bu. Ya Allah, ini gak mungkin. Bu, gak mungkin, Bu. Dia mama telepon hati gak? Sekarang lagi kritis gitu, lagi bahaya gitu. Iya, adik saya bangga bagus, Tika. Kalau bisa semua datang kumpul di sini, di rumah sakit kita kumpul semua dua bentar. Yaudah, Tika kesana sekarang ya, Maya. Mama yang sabar aja. Assalamualaikum. Disuruh ke rumah sakit, Kang Mas. Katanya semuanya harus ke rumah sakit sekarang karena keadaannya Mbak Naira itu lagi kritis banget. Yaudah, mending kita kesana sekarang ya. Naira, bangun dong. Masih banyak yang kita bisa lakukan sama-sama dong. Bangun, Naira. Bangun. Dokter Rizal, apa enggak ada yang bisa kita lakukan buat Naira, dokter? Untuk sembuhin Naira. Tolong, dokter. Saya sudah berusaha, Rahma. Saya sudah usahakan semua yang saya bisa. Pasti-pasti ada cara untuk nyelamatin Naira. Ini anak kamu, Dokter Rizal. Tidak, kamu. Tolong selamatin Naira, dokter. Sudahlah, Rahma. Umur itu ada di tangan Allah, nak. Kamu yang tawakal, ya, Ndu. Semua yang ada di sini. Mari, mari kita mendoakan Naira. Supaya semua yang ada di sini, kalau Naira ada salah,
dimaafkan. Supaya bebannya terangkat. Jalannya lapang. Naira. Ini ibu, Nak. Ibu kandung kamu. Ibu yang sudah melahirkan kamu, Nak. Sudah memaafkan semua kesalahan dan kata-kata yang menyakitkan hati ibu. Ibu sudah memaafkan kamu, Dok. Mama sayang sekali sama kamu. Mama gak mau kehilangan kamu. Please, Naila. Maafin semua salah-salah Mama sama kamu. Mama juga udah maafin semua salah-salah kamu terhadap Mama sayang. Simba juga, Dok. Apapun kesalahan kamu sama Simba, sudah Mbah maafkan. Simba tidak akan ingat-ingat lagi, Dok. Aku juga, Nay. Aku maafin semua kesalahan kamu, Nay. Naira, saya juga maafkan kamu. Atika, saya tahu Naira udah banyak sekali nyakitin kamu. Sering sekali membuat hidup kamu sengsara. Saya juga mohon, please. Bukakan pintu maaf. Bagi Naira. Caranya, kamu harus pergi dari kehidupan kami. Aku gak bisa ngomongin perasaan aku. Aku sedih kok Atika meninggal, tapi aku jauh lebih lega karena ya emang dia meninggal. Kalau enggak, dia bakal bongkar ke semua orang kalau aku yang ngusir dia. Mbak Naira. Mbak Naira itu adalah orang yang sangat jahat sekali. Pernah bisa melupakan semua kejahatan-kejahatan yang Mbak Naira. Mbak pasti ingat kan? Waktu Mbak Naira menyuruh Tika untuk pergi dari hadapan semua orang. Mbak Naira mengusir Tika. Mbak Naira menyuruh Tika untuk menjauhi ibu Tika sendiri. Simba, Ibu Yulia, Dokter Rizal dan juga kamu. Tika lakuin itu semua, Mbak. Tika turutin semua permintaannya Mbak Naira. Tapi setelah itu apa, Mbak? Mbak Naira juga ingin melenyapkan Tika, kan? Saya sama sekali nggak tahu apa maksudnya Mbak Naira. Tika sama sekali nggak tahu apa salahnya Tika sama Mbak Naira. Makanya, waktu Tika ketemu sama Pak Arya, dan dia juga menawarkan untuk membantu Tika untuk membongkar semua kejahatan yang Mbak Naira, Tika mau. Tika pengen kasih hukuman ke Mbak Naira. Tika juga pengen Mbak Naira itu ngerasain sakitnya Atika, Mbak. Dan sekarang Tika berhasil. Mungkin sekarang ini Allah sedang menghukum Mbak Naira. Tika berhasil, Mbak. Tapi, Mbak,
sekali nggak bahagia. Saya tahu Mbak itu adalah orang yang kuat. Tolong bertahan, Mbak. Saya sedih sekali melihat Mbak seperti ini. Saya tahu semua orang juga pasti sedih, Mbak. Karena semua orang di sini sayang sama Mbak Nana. Saya memaafkan Mbak Nana. Saya akan melupakan semua kesalahan-kesalahan Mbak Nana. Wanita bodoh dari kamu! Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sudah lama nggak dipakai, nak. Sekarang kamu tinggal di sini aja dulu ya. Mama jamin, nggak akan ada yang tahu. Bahkan papa kamu sekalipun dia kan nggak tahu kalau kamu tinggal di sini. Makasih ya, Ma. Maaf aku udah repotin Mama kayak gini. Iya, nak. Mama percaya kamu itu nggak bersalah. Kamu tuh dijebak sama Atika dan Suta. Kamu yang sabar ya, nak ya. Jaga diri kamu baik-baik di sini. Nanti Mama akan datang setiap hari ke sini bawa makanan untuk kamu. Makasih ya, Ma. Kamu hati-hati ya. Untung ada Mama. Mama pulang dulu ya. Mama hati-hati ya pulang. Jaga diri kamu, nak.
lega sekali. Allah Maha Kuasa, Ma. Dan itu artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk Naira memperbaiki dirinya. Iya. Tika, tadi Mama sempat khawatir loh. Mama pikir kamu belum bisa memaafkan Naira. Ya nggak mungkin lah, Ma. Masa Tika begitu jahatnya nggak mau maafin Mbak Naira sih? Kan biar gimana pun, Tika sama Mbak Naira itu bersaudara, Ma. Persis-persis sekali. Maka dari itu sebenarnya, Mama ingin minta sesuatu sama kamu. Begitu Naira siuman, Mama minta tolonglah. Kamu juga tinggal di rumah kami. Kita tinggal serumah sama Naira. Gimana pun juga kan kita saudara. Dan Mama juga ingin sekali Tika sekolah lagi. Supaya Tika bisa, ya, mencapai cita-cita kamu. Tapi biar gimana pun rasanya Tika itu nggak bisa tinggal bersama Papa dan Mama. Ya Tika juga nggak sampai hati kalau harus ninggalin Simbah. Karena biar gimana pun kan yang sudah merawat dan menjaga Tika dari kecil itu ya Simbah toh. Lagian sekarang juga kan Tika itu lagi tinggal di rumahnya Pak Arya. Dan anaknya Pak Arya, Titan itu sayang banget sama Tika. Jadi rasanya kalau untuk sekarang ini Tika nggak bisa tinggal bersama Papa dan Mama. Gini aja. Kita bicarakan itu nanti aja. Sekarang kamu pulang dan istirahat. Iya, ini juga kan udah subuh gitu. Ntar Tika dimarahin lagi sama si Titan karena pulangnya kelamaan. Ya wes, kalau gitu Tika pamit ya. Assalamualaikum, Pak, Ibu. Diulang lagi, Bu, Pak. Mama, Papa. Mama, Papa. Atika lupa, toh. Assalamualaikum, Papa, Mama. Dadah. Lali, lali, lali terus. Titan? Kamu masih di sini? Ini udah jam berapa sih? Udah jam 2 pagi gitu, Titan. Kamu ngapain sih masih di sini, sayang? Sayang, kok kamu cemberut gitu sih? Kamu nggak seneng ngeliat Papa pulang? Suster kemana aja sih? Lama bener pulangnya. Maaf ya, Titan ya. Suster tadi itu habis ada acara sebentar. Jadi pulangnya itu agak telat sedikit. Nggak apa-apa ya? Tunggu. Nggak dapetin janji. Tak bohong. Eh, Titan. Kamu kok gak sopan sih ngomong sama orang yang lebih tua dari kamu? Titan, dokter minta maaf ya. Dokter udah gak dapetin janji. Tapi sekarang beneran. Dokter benar-benar janji. Besok-besok, dokter pasti bawa pulang suster medoknya tepat waktu. Jadi, kamu gak nunggu lama-lama. Titan. Eh, Titan! Ya ampun. Sultan, maafin Titan ya. Biar saya bujuk dia dulu deh. Titan! Maafin ya, Kak Mas. Namanya juga anak kecil. Saya ngerti, Tika. Dia pasti sangat kecewa. Salah saya juga sih. Nggak bisa nempatin janji. Tika, mau sampai kapan sih kamu tinggal di rumah ini? Tika juga nggak tahu, Kang Mas. Tika tahu kalau Kang Mas itu nggak suka kalau Tika itu tinggal di rumahnya Pak Arya. Bukan masalah suka atau tidak, Tika. Tapi terus terang buat saya pribadi, saya nggak nyaman, Tika. Apalagi kamu harus tinggal di tempat orang yang cinta sama kamu. Tapi kan tetap aja toh. Cintanya Tika itu kan buat Kang Mas seorang. Satu lagi. Kamu itu udah dikasih CPR tadi. CPR? Kui apa toh? CPR itu artinya cardiopulmonary resuscitation. Apa meneh toh itu, Kang Mas? Itu maksudnya apa?
Itu artinya kamu diberikan nafas buatan, Tika. Emangnya nafas itu bisa dibuat-buat toh? Emang bisa? Jadi gini, nafas buatan, kita menghirup udara buatan. Ya, tapi maksudnya bagaimana caranya toh? Begini, nafas buatan yang baik. Seperti ini contohnya. Ngapain di sini? Gak apa-apa, gak anak. Ganggu aja, turunan emang. Titan, ada apa jagoan? Titan cuma mau bilang, Titan udah maafin dokter. Bang dokter, boleh ajak cerita jalan-jalan. Asal jangan bohongin Titan lagi. Baik. Udah susah, Titan ngantuk nih. Kang Mas, dadah. Assalamualaikum, Kang Mas. Waalaikumsalam. Aduh. Belum juga kelar. Apa semangat hidup gue kali ya? Mau ngelamar nggak jadi. Mau bikin apa sebuatan juga. Kagak. Yang dapat lotre justru yang saingan terberat. Lah gue dapatnya apa? Hujan. Ma. Kok jam segini baru pulang? Papa? Kok papa udah pulang sih, Pak? Iya, Ma. Acaranya dipadatkan jadi selesai hari ini. Papa dari Indramayu langsung ke sini. Kenapa, Ma? Mama dari mana? Tadi pertanyaan papa belum dijawab. Tadi kenapa telepon nggak diangkat-angkat? Oh iya, Pak. Maaf, tadi handphonenya Mama silenin jadi Mama nggak dengar. Ini lho, Pak, tadi Mama dari apotek habis beli obat Mama. Ini lho, mahnya Mama kambuh. Terus, Pak Hari mana? Pak Hari? Pak Hari lagi keluar kota, Pak. Keluar kota? Ngapain? Katanya sih ada wisata kuliner dari tempat kerjanya deh, Pak, ya. Benar. Masa sih Mama bohong, Pak? Ya benar dong. Tenang, Pak Hari. Mama pasti akan melindungi kamu, kan? Lagi-lagi Sultan gagalin rencana gue. Gue akan balas dia. Tapi apa lagi yang harus gue lakuin? Gimana kemarin, Tan? Pahit, Ma. Pahit. Pahit? Atika nolak lamaran kamu ya? Enggak. Udah lah, Ma. Gak usah dibahas. Males ngebahasnya juga. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Sultan gitu ya? Kenapa Atika nolak lamaran Sultan? Ya udahlah. Saya mau ke rumah sakit. Diandra kan pulang hari ini. Mau jemput dia dulu. Assalamualaikum. Kok Diandra nggak ada? Kemana? Apa dia dipindah ruangan? Atau jangan-jangan... Bu, mabuk. Ibu nggak boleh masuk. Apa-apaan nggak boleh masuk sih? Ini... Kemarin kamu nggak ngizinin saya keluar. Sekarang kamu nggak ngizinin saya masuk. Apa-apaan sih? Saya mau masuk. Ini perintah, ini perintah, Ibu. Ki, keluar, Ki. Aku mau ambil Carol. Keluar, Ki. Keluar, Bu. Ki, Bapak, Ih. Bu. Ricky. Ki, keluar, Ki. Bu, keluar aja, Bu. Diam. Ki, mana Carol? Sini balikin ke aku. Kalau kamu mau bersama Carol, kembali ke sini. Karena
Aku nggak akan mungkin biarin Carol pergi dari sini. Kamu tuh emang jahat ya. Kamu tuh benar-benar nggak punya perasaan, Mbak. Balikin Carol sama aku, Ki. Bukannya kamu yang mau pisah dari Carol? Kalau begitu, satu-satunya cara kalau kamu mau bersama Carol adalah kamu tinggal di sini. Pasar, Pak. Ingat, jangan sampai dia masuk. Siap! Ki, kamu jangan gila ya. Ki, balikin Carol sama aku, Ki. Ki, kembaliin Carol. Pak, Ki, saya mau keluar, Bu. Ibu, Pak. Lepas, Riki. Riki, balikin Carol sama aku, Ki. Lepas. Lepas, saya mau masuk. Keluar. Riki! Keluar, Ibu. Ibu, keluar, Ibu. Keluar. Tita nggak mau makan sayur. Aduh, masa nggak mau makan sayur, toh? Nggak mau kayak Gatot Kaca gitu. Yang hebat, yang kuat. Tahu nggak? Gatot Kaca? Siapa tuh? Itu, Gatot Kaca itu adalah orang yang kuat. Yang selalu menang kalau lagi perang. Kayak siapa menang? Yang ototnya itu kayak besi-besi gitu loh. Dia itu sering banget makan sayur, Titan. Makanya dia jadi kuat. Masa Titan nggak mau kayak begitu? Dia bisa terbang juga loh. Mau. Nah. Apakah memang acting kita ya? Oh, papa, nggak, cuman, ya cuman bengong aja. Gimana? Ntar, papa ke kantor dulu ya. Pak Ari nggak sarapan dulu? Ya, nanti saya sarapan di kantor aja, Tika. Nggak apa-apa. Satu lagi nih, saya minta tolong kamu waspada ya. Kalau misalnya ada apa-apa yang mencurigakan, tolong kabarin saya. Iya, Pak. Hati-hati ya. Dadah. Ya, sayang. Ayo, makan lagi. Naira, apa kabar ya? Kondisi pasien Naira yang di dalam gimana ya, Sus? Maaf, Anda siapa ya? Saya sepupunya, saya baru datang dari Pontian. Oh, gitu. Saudari Naira sudah melewati masa kritisnya. Sekarang keadaannya sudah mulai membaik. Makasih banyak. Ngapain kamu di sini? Ini ruangan untuk karyawan. Saya juga bingung, Pak, kenapa saya di sini ya? Ini untuk karyawan ya? Beneran saya nggak sengaja. Ya udah kalau gitu saya maaf ya, Pak, saya permisi keluar. Mari, Pak, mari. Surat ini bisa sampai hari ini juga kan, Pak? Sebentar ya, Mas. Kalau masih di wilayah Jakarta sih bisa, Mas. Oke, makasih, Pak. Hei, kok bengong sih? Tentu, piknik yuk. Piknik? Mau piknik kemana, toh? Tentu, susah. Jatuh-jatuh sekalian.
Tapi kayaknya kita nggak bisa pergi deh, Titan. Kan Titan dengar sendiri tadi kata papa itu apa. Suster sama kamu itu nggak boleh kemana-mana dulu. Iya kan? Boleh kok, asal ajak Om Milo juga. Gitu, benar? Iya. Ya udah, Sik, tunggu sebentar ya. Kang Mas? Ada apa, Kelinci? Kangen sama saya? Gini, siang nanti ada waktu nggak, Kang Mas? Kita jalan-jalan yuk. Kita piknik. Ada. Mau kapan? Di mana? Sebutin aja. Kapan dan di mana? Saya pasti datang tiga, tapi berdua aja kan? Ya nggak berduaan aja toh. Sama Titan juga, jadi kita bertiga nanti pikniknya. Jadi, bertiga pun jadi. Di mana? Tapi setelah saya habis praktek ya, saya pasti pergi. Oke? Biar nanti kita ketemuannya aja langsung di tempat. Soalnya sebelumnya juga katanya Titan mau mampir dulu ke supermarket gitu, katanya mau beli cemilan-cemilan gitu. Oke. Take your time. I'll do anything for you, darling. Artine opo to? Wes, Mbok, ya itu kalau ngomong itu pakai bahasa manusia aja, nggak usah pakai bahasa planet kayak begitu. Maksudnya, apapun yang kamu minta, pasti akan saya lakukan, Tika. Oke, Bebe? Gombal dasar. Ojo lebay kayak begitu toh. Masih siang tau. Dah, Kang Mas. Yes. Sekarang kita mau beli apa dulu? Makanan! Yuk! Hati-hati dong, Mbak. Iya, maaf, Bu. Ini saya bantu. Bu Sita? Udah nggak usah. Nggak usah bantu saya. Sekali lagi, maaf ya, Bu. Tadi nggak sengaja. Nggak sengaja napa. Ayo dulu. Saya duluan ya, Bu. Ya ampun. Gara-gara nyembunyiin Pak Hari, aku jadi deg-degan kayak gini. Tante? Tadi Bu Sita kemana? Baru habis naik taksi, pergi. Tapi nggak tahu kemana. Tika ada curiga deh, Kang Mas. Maksud kamu? Iya, curiga kalau... Jadi maksud kamu ini ada hubungan dengan Fahri? Kang Mas! Kita ikut taksi tadi. Baik. Itu kan bukan rumahnya Bu Sita. Apa jangan-jangan Fahri sembunyi di situ? Pak Heru, saya bisa minta tolong bantuan Bapak? Bisa, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Ma, nggak ada yang ngikutin Mama kan? Enggak, sayang. Kamu tenang aja deh, ya. Nih, Mama udah bawain semua keperluan kamu, ya? Oh ya, Fahri. Tadi sih Mama sempat ketemu Atika sama Sultan waktu Mama beli keperluan kamu di supermarket. Mama ketemu sama Atika dan Sultan? Terus mereka lihat Mama? Iya, mereka lihat. Rumah mereka kan bisa aja ngikutin Mama ke sini. Iya, nggak mungkin dong, Bi. Kan Mama tadi udah pergi duluan, terus mereka belakangan, kan? Ma, Sultan itu nggak sebodoh itu, Ma. Dia pasti mikir mau ikutin Mama ke sini. Tadi kenapa Mama nggak pulang ke rumah dulu sih, baru ke sini lagi? Kan lebih aman kayak gitu, Ma. Kamu tuh gimana sih, Pak Hari? Mama ke sini buru-buru itu karena Mama pikir kamu tuh perlu dengan barang-barang semua pesanan kamu ini. Kan tadi kamu juga pagi yang telepon Mama suruh cepet-cepet, ya kan? Sekarang salah lagi Mama.
Iya, iya. Maaf. Tante! Tante, tolong buka pintunya, Tante! Iya, Tante. Saya memang ingin ditahan. Karena saya mau mencari Fahri. Sekarang tolong bilang sama saya. Mana Fahri? Fahri nggak ada di sini. Ya, berhasil gue. Coba bilang. Maaf kalau saya mengganggu.